Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bida'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhawati fiddin rahimani wa rahimakum Allah wa azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam atas qudwah hasanah kita Nabiur Rahmatalil Alamin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murid bertanya, guru menjawab. Kalau gitu silakan barangkali, tapi ditulis ya. Biasakan nulis, Pak. Kenapa kita nulis, Bu? Kan boleh jadi ada hal-hal yang menjadi aib pribadi, tapi ingin mendapatkan solusi syariat kan. Dan kita diharamkan membuka aib-aib kita di hadapan manusia, bukan? Sebagaimana Sahih Bukhari meriwayatkan bahwa barang siapa yang berbuat dosa di suatu malam kemudian Allah tutup dosanya lalu dia ceritakan besok, maka Allah melaknatnya. Oleh karena itu para ulama salafus saleh tidak mau muridnya menceritakan aibnya di hadapan manusia kecuali dengan menulis tanpa mencantumkan namanya, tanpa mencantumkan namanya. Terakhir ini terbunuh, apakah ini tanda-tanda besar atau tanda-tanda kecil yang akan diingat kepada tanda-tanda besar? Baik, semua yang terjadi saat ini bukan adalah asyrat min asyratul akbar, bukan tanda-tanda yang besar. Itu termasuk tanda-tanda yang kecil. Tanda-tanda yang besar itu kalau turunnya Isa. Dan turunnya Isa adalah pasti ya. Karena Allah tabaraka wa taala di surat yang ke 40 ya. Maaf, 43 ayat
61 ya. Begitu juga matahari terbit dari barat, tenggelam di timur, kemudian datangnya Al-Mahdi dan memenangkan pertarungan, kemudian Allah mewafatkan orang-orang mukmin dan Allah biarkan orang-orang fasik, orang kafir, orang munafik, merekalah yang merasakan dahsyatnya neraka. Jadi yang semua yang digambarkan tadi adalah bukan yang besar, tapi tanda-tanda kecil menuju kepada tanda-tanda yang besar. Itulah yang disebut para ulama telah datang zamannya. Ya'ti alaina asyratuha. Telah datang kepada kita tanda-tanda itu satu demi satu mulai nampak. Inilah yang dimaksud oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surah 38. Surat berapa? Ayat 86, 87. Maaf, 87, 88. In huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Qur'an ini tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh alam. Wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahin. Dan sungguh kalian akan mengetahui kebenaran beritanya setelah beberapa waktu lagi. Apa-apa yang dikhabarkan Al-Quran sudah mulai terbukti saat ini. Surat Al-An'am ayat 67, kata Allah, likulli naba'in mustaqarrun wa sawfa ta'lamun. Setiap berita yang dibawa oleh Rasul ada waktu terjadinya dan kelak kalian akan mengetahuinya. Apa-apa yang dikhabarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu demi satu mulai terlihat, bukan? Sudah terjadi, bukan? Dan informasinya sudah sampai ke seantero dunia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Faham? Beri tentang Quran pasti kalian akan mengetahuinya, kata Allah di surat 38 tadi. Begitu juga khabar-khabar yang dibawa disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Allah, likulli naba'in mustaqarrun wa sawfa ta'lamun. Dan seluruh berita yang dikhabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pasti akan terjadi waktunya dan kalian pasti akan mengetahuinya. Wallahu a'lam. Jelas Pak ya? Gimana kalau anak gadis yang keluar rumah tanpa izin dari orang tua? Kalau dilarang keluar malah anaknya lebih galak dari orang tuanya. Baik, pertama galaknya anak. Ini adalah dosa orang tua. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, bila kami dapati unta-unta kami mulai tidak nurut, unta-unta kami berulah, pembantu-pembantu kami berulah, dan istri-istri kami berulah, anak-anak kami berulah pada kami, maka kami yakin bahwa kami berbuat dosa, makanya Allah mengazab kami dengan cara seperti itu. Maka kami pun menyegerakan tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan saya kepada bapak-bapak, insyaallah ini mungkin kita semua hampir punya masalah yang sama ya. Tidak hanya penanya ini. Hampir anak-anak di zaman sekarang kalau dinasehatin galakkan dia daripada bapaknya. Ya, pintar ngomong dia. Ala bapak zaman beda Pak, bapak itu dulu tua gitu macam-macam lah. Alasannya banyak sekali. Maka ketahuilah barangkali, bukan barangkali lah dosa kita. Maka Allah timpakan musibah. Pertanyaannya ini musibah tidak? Musibah. Dan kita tahu bersama bahwa Allah mengatakan tidaklah suatu musibah menimpa kita melainkan karena dosa-dosa kita. Betul? Maka pertama saya nasihatkan kepada diri saya, andai kata saya mengalami atau bapak ibu yang mengalami masalah yang sama, segeralah bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa? Ketahuilah bapak, dengan bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, niscaya
Allah subhanahu wa ta'ala akan mengkaruniakan rahmat kepada ibu bapak dan menambah kekuatan yang telah ada. Nanti lihat di surat 11 ya, Hud ya, ayat 3, ayat yang kelima 2, ayat yang keenam 1. Itu pertama. Jadi perlu diketahui bahwa sebab ulah anak itu kan ada dua. Asbab pertama karena dosa kita tadi, dosa kita kepada Allah, kemudian Allah menimpakan kita musibah tadi. Ma asaba min musibatin illa bima kasabat aydikum, kata Allah ya. Tidaklah suatu musibah yang menimpamu kecuali adalah karena dosa-dosamu. Sebab yang kedua itu karena kelalaian kita dalam mendidik. Kan tidak mungkin kalau anak-anak dididik dengan Islam yang baik, kalau anak-anak kecil sejak kecil dikenalkan kepada akhlak Islam, kepada sunnah, wallah enggak mungkin dia seperti itu. Betul ya? Coba bapak-bapak lihat anak-anak kecil yang sekolah di ma'had sunnah itu, insyaallah akhlaknya bagus-bagus. Ya? Nakalnya anak-anak dengan kurang ajar itu beda ya. Nakalnya anak-anak dengan kurang ajar itu beda ya. Jadi kalau anak kecil membantah wajar, Pak. Kenapa? Karena ilmunya dengan emosinya enggak sebanding kan? Secara ilmu dia hafal, tetapi secara mental dia masih lebih banyak kuat emosinya. Wajar kalau kadang-kadang anak-anak yang bagus agamanya, ya, dari ilmu bagus, tapi kadang-kadang suka kasar dengan orang tuanya karena dia butuh proses. Tapi kalau anak gadis, namanya gadis kan udah remaja dia, nalarnya udah hampir sempurna, bukan? Andaikan agamanya bagus, dia faham agama, wallah dia tidak akan mungkin seperti itu. Faham? Kalau toh dia membantah, dia tidak akan berakhlak buruk. Pasti dia akan menyampaikan dengan cara yang baik. Ya, dia tidak berbohong. Dia pasti menyampaikan alasan-alasan kenapa dia keluar dan sebagainya. Faham? Maka kembalilah bapak ibu, ajarkan anak-anak kita dengan din. Ajarkan anak-anak kita dengan agama. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata, ad-dunya itu hiasan. Wa khairul mata, dan sebaik-baik hiasan, al-mar'atu salihah, wanita yang salihah. Mungkinkah anak wanita saleh kalau dia tidak faham dinnya? Enggak mungkin. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis yang lain, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menghendaki dia baik, maka Allah akan memahamkan dia, Allah memudahkan dia faham terhadap dinnya. Hadis-hadis ini menjelaskan anak gadis kita, anak perjaka kita tidak akan pernah baik sampai dia kembali kepada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Maka yang kedua nasihat saya, cobalah perhatikan, perbaikilah agama kita, perbaikilah agama anak-anak kita, ajarkan kepada mereka, ajak serta mereka untuk belajar din, belajar agama. Ibu-ibu mungkin punya pengalaman ketika anak-anak tidak ikut bersama ibu ngaji, akhlaknya bagaimana? Setelah dia ngaji, gimana akhlaknya ibu? Ada perubahan insya Allah. Dengan seringnya dia ngaji, dengan seringnya dia tahu, akan tumbuh rasa takutnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan demikian, insya Allah dia akan bersikap baik kepada kedua orang tuanya. Jelas ya? Mereka kan mempertuhankan Nabi Isa atau Yesus. Nah, ya, Isa itu di Quran, dan Allah maha benar dengan firman-Nya. Menggambarkan akidah orang Nasrani terhadap Isa al-Masih ibnu Maryam. Mereka mengatakan Isa adalah anak Allah. Ya, seperti Allah katakan di dalam surat 9 ayat yang ke-30. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-masih ibn Allah.
Orang-orang Yahudi berkata Uzair itu putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata Isa ibnu Maryam itu putra Allah, anak laki-laki Allah. Di lain ayat mereka mengatakan Isa itu Allah. Bahkan Isa itu Allah sendiri. Allah itu Isa sendiri adalah Allah. Surat 5 ayat 72. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Isa itu Allah. Allah itu Isa. Jadi kadang Isa anak, kadang Isa Tuhan dalam statusnya. Di surat 5 ayat 73 maka mengatakan Tuhan ada tiga, salah satunya adalah Yesus umpamanya. Ya? Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang mengatakan Allah itu salah satu dari tiga. Allah subhanahu wa ta'ala di banyak ayat membantah mereka. Pertama Allah tabaraka wa ta'ala di surat 4 An-Nisa ayat 171. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian. Wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Dan janganlah kalian mengatakan sesuatu terhadap Allah kecuali yang benar. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuh. Sesungguhnya Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, dia rasulnya, yang diciptakan dengan kalimatnya kun fayakun, jadi maka jadilah. Alqaha ila Maryam wa ruhum min. Kata Allah, yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Fa'aminu billahi wa rusulih. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan rasul-rasulnya. Wa la taqulu thalathah. Dan jangan kalian beriman, berpercaya dengan Trinitas. Intahu khairan lakum. Jika kalian meninggalkan keyakinan itu, maka baik buat kalian. Innamallahu ilahu wahid. Sesungguhnya Allah adalah satu-satunya ilah yang wajib diibadahi. Subhanahu ayyakuna lahu walad. Maha suci dia yang telah dianggap dari sifat memiliki anak. Allah tidak memiliki anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya apa-apa yang di langit dan di bumi. Wa kafa billahi wakila. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung. La yastankifal masih ayyakuna abdan lillah. Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah. Begitu pula para malaikat terdekat. Di sini Allah mengatakan Nabi Isa adalah rasulnya. Nabi Isa adalah hamba-Nya. Begitu juga yang dikatakan Nabi Allah Isa sendiri sejak lahir. Sejak lahir Nabi Isa telah memperklamirkan dirinya bukan Tuhan, bukan pula anak Tuhan. Nabi Isa menjelaskan kepada Bani Israel bahwa dirinya adalah hamba Allah dan dia adalah nabinya. Surat 19 Maryam ayat 31. Qala inni Abdullah. Isa berkata sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Atani al-kitab. Dia memberi kitab itu Injil. Wa ja'alani nabiyya. Dan dia menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu.
dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan dia Allah memerintahkanku untuk melaksanakan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Wa barram bi walidai wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiya. Dan berbakti kepada ibuku, dia memerintahkan aku mendirikan salat, menunaikan zakat, ya, berbuat baik kepada kepada ibuku, ya. Wa lam yaj'alni jabbaran syaqiya. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Wassalamu alayya, dan kesemoga kesejahteraan dilimpahkan kepadaku. Yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Coba perhatikan ayat 33, dijadikan dasar oleh seorang profesor untuk boleh mengucapkan selamat Natal. Nah, ini padahal ini bukan ucapan selamat Natal, Bapak. Ini bukan tahniah, ini doa. Nabi Isa memohon kepada Allah Tabaraka wa Taala agar Allah mengkaruniakan kepadanya keselamatan, kesejahteraan saat dia dilahirkan, saat dia dimatikan, dan kelak saat dia dibangkitkan. Di sini kalau toh Isa mengucapkan selamat atas dirinya, pertama tahniah sebagai hamba dan rasul, sementara Natal Tuhan dan anak Tuhan, sama enggak kondisinya? Ini satu sisi yang ada. Faham? Ini menunjukkan profesor pun belum tentu cerdas. Dan ini perlu kita ketahui bahwa bukan orang-orang itu yang cerdas, tapi kita yang bodoh dan mau dibodohi. Taruhlah umpamanya dalil tadi dijadikan tahniah, ucapan selamat kepada Isa. Di sini posisi Isa sebagai hambanya dan rasulnya. Faham? Isa yang sholat, Isa yang zakat. Adapun taruhlah Isa umpamanya yang diyakini orang Nasrani, Isa sebagai anak Tuhan dan Isa sebagai Tuhan, maka mengucapkan selamat dengan alasan Isa, beda enggak posisinya? Di sini bukan tahniah, ini kan doa. Doa yang diucapkan oleh Nabi Allah Isa atas dirinya, dan tidak ada satu ulama pun menjadikan ayat ini sebagai hujah tentang pembolehan mengucapkan selamat Natal. Ada orang mengatakan, Pak Salim, kalau saya mengucapkan selamat, apakah rusak akidah saya? Saya jawab, rusaklah, masa enggak? Tadi Natal itu apa? Hari lahir. Menurut akidah Nasrani. Siapa yang lahir? Yesus. Siapa Yesus dalam keyakinan mereka? Tuhan atau anak Tuhan. Faham, itu pokok akidahnya, pokok esensinya. Lahir tanggal 25 Desember menurut keyakinan mereka, menyelisih Quran enggak? Ketika Anda mengucapkan selamat Natal, Natal itu sama dengan maulid dalam bahasa Arab. Selamat atas kelahiran Yesus Kristus. Yang Anda ucapkan di sini adalah Anda mengucapkan selamat atas apa yang mereka yakini, bukan? Paham? Pertanyaannya adalah, bukankah mengucapkan selamat tanda mengakui? Paham? Selamat melahirkan, punya anak, Pak. Masa enggak punya anak tapi kita ucapkan selamat? Selamat naik kelas, selamat ranking 1, selamat. Selamat pengakuan, bukan? Itu. Lalu di mana rusaknya akidah? Satu, bukankah Allah Tabaraka wa Taala memerintahkan kita untuk barak dari orang-orang kafir dan apa-apa yang mereka ibadahi? Coba lihat surah 60 ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh pada diri Ibrahim alaihi salatu wassalam,
dan orang-orang yang bersamanya. Idza qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, inna buraa aminkum wa mimma ta'buduna min dunillah, kami menyatakan berlepas diri dari apa-apa yang dari kalian orang kafir dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Mengucapkan selamat tanda wala, bukan? Sementara kita diperintahkan berlepas diri, bukan? Dari orang kafir dan apa-apa yang mereka sembah selain Allah. Yesus itu sesembahan, tidak? Sesembahan selain Allah, bukan? Kesyirikan, bukan? Nah, paham? Sementara kita wajib berlepas diri dari mereka dan apa yang mereka sembah. Paham? Itu hujahnya, haramnya Natal, mengucapkan selamat Natal. Dalil yang kedua, kenapa haramnya mengucapkan selamat Natal? Antum lihat di kitab Sahih Muslim, Kitabul Adab, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan bila kalian bertemu dengan ahlul kitab, jangan kalian mendahului memberi salam. Nah, memberi salam saja tidak boleh mendahului, apalagi mengucapkan selamat Natal. Nah, faham bapak-bapak? Mengucap mendahului memberi salam saja tidak boleh, dan hendaklah dorong mereka di tepi-tepi di pinggir jalan. Dalam urusan muamalah saja tidak boleh memberikan penghormatan, apalagi urusan agama dan urusan ibadah. Dan jika mereka mendahului kalian memberi salam, maka cukup kalian menjawab waalaikum saja, tidak usah nambah-nambah, waalaikum saja. Dan atas kamu terserah Allah, maksudnya kan, paham? Ini juga hujah, bukan? Hukum menjawab salam apa? Itu saja tidak wajib jawab sempurna, paham? Apalagi mendahului mengucapkan selamat Natal, lebih tidak boleh daripada sekedar memulai salam, bukan? Kita berlindung kepada Allah. Jadi sekali lagi, sejak kapan Isa menjadi Tuhan, Allah juga enggak jelaskan. Yang jelas sebelum Rasulullah datang, Isa telah diyakini sebagai Tuhan. Paham? Karena Allah menyebutkan tentang sifat ketuhanan yang disifatkan orang Nasrani kepada Isa, itu jauh sebelum Al-Quran ini datang, jauh sebelum Rasulullah diutus, keyakinan ini telah ada. Paham? Keyakinan ini pun telah ada. Dan mudah-mudahan Allah menjaga kita, menjaga agama kita, menjaga akidah kita. Semoga kita mati di atas keimanan, di atas sunnah, dan semoga Allah tidak mengusir kita dari haudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.